Oke teman-teman, kembali lagi di Major Video Wibi Wibowo, dan kali ini kita akan bermain Mobile Legends Bang Bang. Ya, untung nggak salah sebut ya. Jadi kita nggak akan main Minecraft ya, sekarang kita akan bermain Mobile Legends ya. Jadi kalian banyak bilang, "Bang, main Mobile Legends, Bang." Oke, kita akan bermain Mobile Legends ya, dan sekarang kita akan bermain apa ya? Klasik aja ya teman-teman. Jadi bagaimana penampilan gamer Minecraft di Mobile Legends kita akan lihat sekarang ya. Sebenarnya aku udah lama nih main Mobile Legends, cuma baru bikin videonya sekarang ini. Dari season ini, seasonnya skin, dapat skinnya Mino yang emas itu. Aku main Mobile Legends. Jadi kita akan memilih hero ini teman-teman. Kita akan milih ya hero apa ya? Woi, Kagura dipilih. Oke, apa ya? Kita apa? Kita lihat susunannya dulu ya. Oh, kayaknya nggak ada tank nih. Kita harus pakai tank nih kayaknya nih. Oke lah. Assassin nggak ada nih. Assassin. Nah, Karina aja, Karina. Oke, kita pakai Hilda ya. Ketik dulu, baru belajar. Baru belajar. Saya pemain game kotak-kotak. Saya pemain game kotak-kotak. Pasti mereka mikir gini, game kotak-kotak, game apa? Aduh, game kotak-kotak. Wih, Brunonya mitik ya, ini ranknya ya, Brunonya jago nih berarti ini MM-nya nih. Wih. Welcome to Mobile Legends. Oke, kita mulai teman-teman. Kita ke jalur mana ya? Kita ke jalur bawah ya. Soon biar kita bersama Kagura Lancelot biar. Wih. Oke, kita akan disemak-semak langsung ya teman-teman. Jadi ini klasik, ini buat senang-senang aja ya. Kalau aku ya teman-teman, bukan ngejar win rate. Kalau aku bukan ngejar win rate. Jadi cuma buat senang-senang aja klasik. Jadi aku pernah nih teman-teman. Jadi di klasik nih kan mainanku jelek ya. Pas nyoba hero Elise itu, aku nyoba hero Elise itu aku pernah main jelek. Terus ada ini di komen, wah ini mainan apa ini kok jelek sekali ini mainannya nih. Terus aku bilang klasik itu kan cuma buat senang-senang, bukan buat ngejar win rate aja, cuma buat senang-senang. Terus dia nantangin, ayo 1v1 sama aku gitu. Wih. Terus di akhir pertandingan tuh dia beneran nge-add aku loh. Di add aku terus. Habis itu dia kan mungkin pas pertama pertandingan itu dia nggak ngelihat giniku ya. Nggak ngelihat rankku. Ternyata rankku lebih tinggi daripada dia. Terus aku chatting dia, aku chatting. Ayo jadi 1v1 jadi nggak gitu ayutin. Terus sampai sekarang nggak dibalas-balas sama dia. Jadi banyak sekali ya kayak gitu, bocah-bocah kayak gitu ya. Jadi suka-suka nantangin gitu, baru beneran ditantang diajak 1v1 nggak mau gitu. Jadi klasik ini bukan cuma ngejar win rate ya, memang pengaruhi win rate, tapi ya ini namanya game ya, kita buat bersenang-senang aja ini. Kita akan beli ini dulu ya teman-teman. Oke, Kagura solo. Kita biarin Kagura solo ya. Kita akan ke atas. Tunggu aku. Tunggu teman-teman. Oh, di sini ada Hayabusa. Hayabusa Johnson. Sama siapa satu lagi? Satu lagi. Dia 3 assassinnya ya. Oke, kita akan bermain peta umpet ya teman-teman. Hayabusa, mati kamu Hayabusa. Wow, bagus sekali Sun. Wih, Johnsonnya bawa Hayabusa ke sana. Wih. Ada 3 tuh, jangan dulu. Hayabusa, mati kamu Hayabusa. Ayo tumbuk Hayabusanya. Kepalanya ditumbuk. Hayabusanya jelek nih. Hayabusanya kejar, baru level 3 loh Hayabusanya. Gila Hayabusa macam apa ini. Wah, ada Lancelot lari. Lancelotnya level 5. Mati. Ini minionnya dulu dihabisin, bro. Oh, ada Layla. Wah, kita bantu Lancelot bentar. Lancelot sedang dalam bahaya ini. Paninya jago kayaknya nih. Alah, ini Lancelot nih di ini ya, apa namanya? Dia lincah sekali nih. Wow, paninya ngeri, coy. Kita kabur. Wah, mati itu Bruno. Mati lagi Bruno. Alamak. Paninya jago nih. Pani memang bener hero yang ngeselin loh. Pani ini, bener-bener ngeselin banget nih. Oh, dia kabur. Ayo kita bantu, teman kita. Teman kita dalam bahaya. Lancelotnya dulu, Lancelot mati kamu, tombol. Lancelot mati kamu. Mati dia, mati Lancelotnya. Nah, bagus Kagura, kunci terus. Kunci dia Kagura. Aduh, Kaguranya mati. Ayo kabur, habis bunuh kabur nih, kita jadi assassin ya. Wah, ketemu Fanny malan. Waduh. Aduh. Bener-bener mau kabur malah ketemu Fanny. Dia kill berapa kali itu? 5 kali loh. Matiin dong Fanny-nya itu. Wah, bener-bener nih Fanny-nya nih. Mau kabur malah ketemu Fanny, sial banget. Oke, kita akan membantu teman-teman kita di sana, teman-teman. Aduh, ini kita harus menang ini ya. Agak serius sedikit. Oh my god, si Sun sudah mati. Duh. Salah jalan nih, ngelag nih, gara-gara ngelag ini. Alah, gara-gara ngelag ini. Ini ada jaringan error nih, ngelag nih. Ping Anda terlalu tinggi. Wah, kacau nih. Wah, jelek nih mainanku nih jadinya. Oke, mantap. Mati kan dia, tapi kok ngelag, woi. Gimana ini? Kita bersembunyi dulu, teman-teman. Kita bersembunyi. Bersembunyi. Harusnya satu nge-push atas nih. Brunonya masih farming terus ya. Wih, ada Lancelotnya musuh di sana. Ada Fanny. Kabur. Kita bikin ini loh, biar sakit mukulnya. Dia mukul kita biar kesakitan. Wih, Hayabusa di atas. Wih, Bruno. Ah, mati. Bruno ya bisa di sana loh, farmingnya dia. Hayabusanya jelek sekali nih. Kabur dia. Aduh. Aduh, bawa Lancelot lagi dia. Kabur-kabur dulu. Kabur, kita kabur. Aduh, aku yang dikejar malan. Woi, aku yang dikejar, woi. Aduh, 3-3-3 nih, gimana nih? Kita sekarang yang tertekan ini. Oh, tidak mungkin ini. Gara-gara Fanny nih, bener-bener Fanny ini. Ini busanya jelek banget loh ini. Jebret. Wih. Lancelot, Fanny, udah males dah. Ayo, kamu mau ngapain? Ini shieldnya dia banyak banget, nambahin darahnya ya. Si Johnson ini tebel banget nih. Ah, hilang bayangannya si Sun. Aduh, mati aku. Allah, tebel banget. Si Sun tebel banget loh. Aku kalau di rank jarang pakai Hilda ya, lebih sering pakai Balmon. Kalau aku di rank tuh Balmon, Akai, Grok tuh. Wih, gila Paninya. Siapa tau ini? Oh, bukan. Kirain Taejooan. Taira Taejooan ya. Ternyata bukan. KW ini, masih KW. Kita bantu. Oh, enggak, biarin, udah kabur dia, udah berhasil kabur. Ini si Johnson nih. Aduh, mati. Lancelot mati, kita sapu-sapu atas dulu. Aduh, mati aku, malah mati aku. Allah, ada Hayabusa di sana. Wah, gila. Ngapain coba ke depan tuh loh? Alah. Ngapain coba orang lagi diserang lot? Aduh, surrender dah. Allah, mati. Triple kill. Wah, sudah kita kalah teman-teman sekarang ini. Kita kalah, ternyata YouTuber Minecraft main Mobile Legends kalah teman-teman. Jadi ini kita buat senang-senang, kapan-kapan kita bakal buat video ngerank ya. Kita akan ngerank. Jadi aku udah ini ya di Legend 1 mau ke Mythic ya. Wah, bentar dulu. Si Raden Mangku Wedo nih ngajakin klasikan terus dia. Si Raden Mangku Wedo. Jadi kalian bisa juga ini ya, add aku atau follow aku nih. Ini follow, lihat nih, kasihan banget nih aku nih. Lihat kasihan banget nih following. Tolong kalian follow aku ya di Mobile Legends ya teman-teman. Lihat nih, following 1, followernya 0. Aduh, kasihan banget. Popularitas 51. Aduh, jadi kalian tolong follow aku ya. Nanti karena kalau kalian banyak yang suka aku bikin video Mobile Legends ini, nanti aku bakal tiap bulannya atau bisa tiap minggu apa tiap bulan itu nanti aku akan kasih kalian skin ya. Bagi-bagi skin, giveaway skin pokoknya. Tiap bulan lah, masa tiap minggu. Pokoknya nanti aku bakal giveaway skin kalau banyak yang suka dengan video Mobile Legends ini ya teman-teman. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.